Bu, kenapa ibu jadi gini? Yeay! Pak, kita mau ngapain di sini? Bapak mau mancing. Oh. Yuk sini, kita mancing di sana. Ayo, Nak. Yuk, kita mancing di sini. Ayo, Pak. Oke. Pak, kapan dapat ikannya? Sabar, Nak. Kalau mancing itu harus sabar. Kamu bosan ya? Ayo main sama Ibu. Ayo. Pak, jangan mancing di sini, Pak. Katanya di sini banyak penunggunya. Tadi saya dengar-dengar suara aneh. Saya mau pergi dulu. Emang benar ya, Pak? Kita pergi aja yuk. Eh, tapi ini Bapak dapat ikan loh. Hah? Yuk. Yuk. Dapat. Nah, dapat ikan satu. Wow. Wah, dapat ikan satu. Udah dapat satu. Ayo, Pak, kita pulang. Ibu jadi takut nih. Gara-gara Bapak yang tadi. Iya, ya udah. Ayo. Mana, Pak? Biar Ibu masak ikannya. Mereka berdua pasti suka. Hai hai hai, ikan gorengnya udah jadi. Loh, mereka di mana sih? Ya, udah pada bubuk. Mungkin mereka kecapean habis mancing. Enak juga ikannya. Siapapun yang makan ikan di sungai ini, akan dikutuk jadi putri duyung. Siapa kamu? Siapa yang ngomong? Ternyata cuma mimpi. Iya, kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Ada apa sih? Ibu! Bapak! Bapak! Kenapa Ibu jadi gini? Gak tahu, Pak. Pak, tolongin Ibu. Ibu gak mau jadi gini. Pak,
kenapa ibu bisa jadi putri duyung, Pak? Jangan-jangan mimpiku yang tadi. Pak, ibu butuh air. Air? Iya, Pak. Ibu kekeringan. Oh, no. Bapak, ibu kenapa? Enggak apa-apa, Nak. Pak, ibu butuh air. Yaudah, ayo kita ke kolam renang. Kakiku kok jadi seperti ini? Ibu jadi putri duyung. Nak, kenapa ibu bisa jadi putri duyung? Aku pengen sama ibu. Anakku. Apa jangan-jangan mimpiku yang tadi jadi kenyataan? Siapapun yang makan ikan di sungai ini akan dikutuk jadi putri duyung. Jadi, gara-gara makan ikan itu, ibu jadi putri duyung. Iya, Bu. Bapak menyesal sudah mancing di sana. Harusnya kita turutin perkataan orang tadi. Ini semua salah Bapak. Ibu. Apa yang harus aku lakukan? Dia kena kutukan. Ini semua salahku. Kalau ingin kembali normal seperti semula, harus kembalikan ikan itu ke sungai lagi. Apakah semua itu benar? Jadi aku harus balikin ikan ke sungai itu. Bu, Bu. Aku tahu cara kembali ibu seperti semula. Emang benar ya, Pak? Benar, Bu. Ayo sini. Aku harus cari ikan yang sama seperti itu. Aku harus beli. Ayo, Bu. Kita ke sungai tempat kita mancing. Bu, kamu tunggu di sini ya. Aku harus lepaskan ikannya di sini. Semoga saja dengan melepaskan ikan ini, dia menjadi normal. Ibu. Ibu udah normal lagi. Iya, Pak. Ibuku jadi normal.